Universitas Musamus mengirimkan 6 mahasiswa sebagai perwakilan dari 6 fakultas di lingkungan Universitas Musamus untuk mengikuti KKN Kebangsaan di Kota Palangkaraya, Kalimantan. Kegiatan pelepasan dihadiri oleh Rektor Universitas Musamus, Dr. Doktorandus Beatus Tambaib, MA, serta didampingi oleh Adi Sumarsono, SPD, MPD, dan Rudini Hasyim Rado, SHMH, sebagai perwakilan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Musamus, sekaligus sebagai dosen pembimbing lapangan untuk perwakilan mahasiswa dari Universitas Musamus. Mahasiswa yang terpilih untuk mewakili ke-6 fakultas tersebut sudah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh LPPM Universitas Musamus. Para peserta KKN Kebangsaan Perwakilan Universitas Musamus direncanakan akan diberangkatkan pada tanggal 15 Juli 2022 dan akan mengikuti kegiatan KKN Kebangsaan selama 1 bulan. Unmus, BSR!